بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي كمسلمين بامير صلى الله عليه وسلم في رسالة رحمكم الله Alhamdulillah Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melanjutkan pelajaran kita kembali. Kemudian salawat beriring salam Marilah kita mohonkan Sebanyak-banyaknya Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Semoga Allah sampaikan Untuk Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Untuk keluarganya dan para sahabatnya Serta untuk umatnya Yang mengikuti sunnah beliau dengan baik Sampai akhir zaman Mudah-mudahan Kelak dari akhir di hari pembalasan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kau muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dengan bab yang baru, yaitu bab berkaitan dengan Adab-adab birrul walidain. Adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Pembahasan ini atau adab ini sangatlah penting bagi setiap muslim untuk mengetahuinya dan untuk mengamalkannya. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau musu'ah adabil islamiyah kata beliau kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan paling utama bagi diri seorang hamba Allah kedua orang tua orang yang paling terdepan orang yang paling besar jasanya dan tidak akan ada mu Tidak akan mungkin ada orang yang dapat menggantikan posisinya sampai akhir hayat seorang anak. Bahkan, keberadaan hadirnya kita di muka bumi ini, kedua orang tua, orang yang paling berjasa setelah Allah. Subhanahu wa taala Rabb sebagai pencipta. Pada asalnya seluruh umat manusia kecuali hanya orang tertentu saja kehadirannya ke muka bumi ini, lahirnya ke muka bumi ini adalah jasa jerih payah hasil usaha dari kedua orang tua. Kecuali Adam, Hawa dan Hawa dan juga Isa alaihi wassalam. Adapun manusia selain mereka semuanya terlahir ke muka bumi bu ini adalah usaha dari kedua orang tua. Maka Syekh menjelaskan di sini bahwa kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan paling utama bagi diri seorang Kemudian kata Syekh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Qur'an supaya setiap orang setiap muslim, setiap anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah tersebut berbarengan dengan perintah mentauhidkan. Mengesahkan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya birrul walidin berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah mentauhidkan Allah. Allah gandengkan kewajiban mentauhidkan Allah dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kata beliau, hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, oleh setiap anak. Dan posisi orang tua sekali lagi tidak ada satupun umat manusia yang bisa menempatkan menggantikannya. Maka jangan sempat selain kedua orang tua menghalangi atau mengakibatkan kita meninggalkan mengakibatkan seorang anak meninggalkan berbakti kepada kedua orang tua jangan jadikan anak sebagai sebab yang menghalangi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua apalagi seorang istri ini yang kita lihat hari ini, Khan. Bisa atau ada seorang anak, seorang suami durhaka kepada kedua orang tuanya dikarenakan tuntutan permintaan dari seorang istri. Suami kayak apa? Anak seperti apa seperti ini? Istri bahkan ratusan Kali pun kisah kita ganti, tapi seorang ibu, seorang ayah, sampai akhir hayat kita pun tidak akan ada yang dapat menggantikannya, apalagi anak. Enggak akan dapat, enggak akan bisa. Sekali lagi, ikhwani wa khwati, kedua orang tua, bagaimanapun tidak akan ada orang yang dapat mengganti posisi mereka. Ini terkadang Antara orang tuanya, ibunya bertengkar dengan istri, tidak tahu memposisikan dirinya. Seorang suami, dia merasa lebih perlu, lebih penting, lebih dekat dengan istrinya daripada ibunya, daripada ayahnya. Bahkan seribu kali bisa kita ganti posisi seorang istri. Tapi sekalipun tidak akan bisa kita, tidak akan dapat seorang anak menggantikan posisi ayahnya. Tidak akan ada orang yang dapat menggantikan posisi ibunya. Sampai akhir hayat. kaum muslimin ikhwani dan akhwati kalau bukan karena besarnya hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan perintah berbakti kepada kedua orang tua Allah gandengkan, Allah sejajarkan setelah perintah untuk mentauhidkan. Allah sehebat apapun, sekuat apapun seorang anak. Tidak akan mungkin dapat membalas jasa kedua orang tuanya, sekalipun setinggi apapun jabatannya, pangkatnya seorang anak tetaplah anak. Tidak akan pernah bisa membawa pangkatnya, jabatannya dihadapan kedua orang tuanya. Sebagai apapun kita, sebagai apapun Anda, wahai saudaraku, apapun jabatan dan pangkat kita, jangan pernah bawa itu di hadapan kedua orang tua kita, sekalipun misalkan seorang presiden nggak akan boleh. Tidak dibenarkan dalam Islam kepresidenannya. Jabatannya itu dibawa untuk membawahi kedua orang tuanya. Sekali lagi, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, Tidak ada semuanya berharga itu di hadapan orang tua. Gak akan bisa untuk merendahkan, menjadikan kedua orang tua sebagai bawahan. Jangan pernah ini terjadi bagi seorang anak, bagi seorang Muslim. Pangkatnya yang tinggi. Jabatan yang tinggi, kekayaan yang melimpah, itu semua tidak lari, tidak terlepas dari jasa kedua orang tua kita, terlebih-lebih jasa seorang ibu. Kita tidak bisa bayangkan, khususnya kita yang laki-laki, bagaimana payahnya, bagaimana susahnya. Sewaktu ibu kita sembilan bulan mengandung, kita tanpa pernah mengeluhkan apa yang dirasakannya, bahkan saat ibu melahirkan kita dia dihadapkan dengan dua pilihan hidup atau mati dan tidak jarang kita lihat ikhwan seorang ibu saat melahirkan meninggal bahkan tidak bisa melihat Anak bayi yang sembilan bulan dinantikannya, lantas bagaimana kita? Seorang anak akan bisa, bagaimana kita dapat membalas jasa kedua orang tua kita? apalagi kita seorang laki-laki nggak kan pernah bisa kita bayangkan kalau seorang wanita mungkin setelah dia menjadi ibu akan dia rasakan Bagaimana penderitaan ibunya waktu mengandung dia dan melahirkan dia Adapun kita laki-laki, Masihkah pantas kita mengangkat suara durhaka kepada ibu kita? Mana akal pikiran yang Allah berikan kepada kita? Mana hati yang Allah berikan kepada kita? Wahai para suami, untuk melihat sedikit bagaimana perjuangan seorang ibu saat melahirkan, jangan pernah tinggalkan istrimu saat dia melahirkan. Namun, ikhwan itu hanya sedikit kecil yang bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan, hanya bisa kita lihat. Tapi tidak akan mungkin dapat kita merasakan walaupun sekecil apa penderitaan yang dirasakan oleh seorang ibu saat melahirkan anaknya. Namun dia lakukan itu semua dengan senang hati. Dia lakukan itu semua tanpa pamrih. bahkan tidak jarang kita lihat anak pada hari ini saat dituntut saat diminta oleh ibunya oleh kedua orang tuanya untuk kebaikan misalkan menjadi anak yang saleh masih dapat mencari alasan masih bisa mencari alasan untuk tidak menuruti kemauan orang tuanya kekeliruan kesalahan kita, penentangan kita kepada kedua orang tua akan semakin kita rasakan penyesalan itu saat mereka sudah tidak ada. Kami nasihatkan, wahai ikhwan akhwati, yang masih punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Jasa mereka, perjuangan mereka, jerih payah mereka kepada kita, anak-anaknya, tidak akan bisa diganti dengan apapun tidak akan bisa diganti dengan apapun. Jangan mentang-mentang ketika kita sudah berhasil, sudah sukses. Anak masih bisa hitung-hitungan kepada kedua orang tuanya. Saat mereka sudah lemah, saat mereka sudah membutuhkan bantuan anaknya tapi anak masih bisa hitung-hitungan atau bahkan kita katakan masih ada orang seorang anak mengatakan menghutangkan kepada kedua orang tuanya Allahu akbar Bagaimana mungkin orang tua, ayah, ibunya berhutang kepada anaknya? Ini bukan manusiawi. Orang seperti ini yang tidak menggunakan akal sehatnya. Bahkan, semua yang kita miliki, Ikhwan, semua yang kita punya adalah milik kedua orang tua kita. seperti yang kita jelaskan tadi di awal berbakti kepada kedua orang tua pembahasan yang sangat urgent sekali yang sangat penting apalagi di masa kita ini di zaman kita ini kita lihat perhatian anak-anak kepada kedua orang tuanya sangatlah minim bisa orang tua miskin bisa kedua orang tuanya, hidupnya sulit, sementara anak mereka berhasil, bahkan punya jabatan, pangkat yang tinggi. Tapi hidupan orang tuanya sangat memprihatinkan. Ini memang pantas kita katakan zaman edan. di mana orang tua sudah dikesampingkan oleh keberhasilan dari anak-anak mereka. Dengan alasan sibuk, dengan alasan kerja, pekerjaan, dengan alasan mengurus anak, mengurus istri, lupa mengurusi kedua orang tua mereka. Padahal Orang tuanya membutuhkan bantuan anaknya. Memba mem orang tuanya membutuhkan uluran kasih sayang dari anak-anak mereka. Tapi anaknya, ter orang tuanya terlantar. Orang tuanya hidupnya susah. Maka ikhwani, akhwat syekh di sini menjelaskan pada kitab ini adab atau Hak-hak yang harus ditunaikan, yang harus dilaksanakan oleh anak kepada kedua orang tuanya, karena besarnya, karena pentingnya kedua orang tua bagi seorang anak, dan syekh di kitab ini akan menjelaskan dua bagian. Bagian yang pertama yaitu hak-hak yang wajib untuk dilaksanakan seorang anak kepada kedua orang tuanya semasa kedua orang tuanya masih hidup. Nanti, bagian yang kedua akan dijelaskan oleh Syekh. Hak-hak yang berkaitan yang wajib ditunaikan oleh anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal di dunia. Kemudian kata Syekh di sini di antara hak orang tua di bagian yang pertama hak yang wajib untuk dilaksanakan oleh oleh anak oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya semasa orang tua masih hidup. Di antaranya kata beliau yang pertama adalah Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib Atas setiap muslim Atas setiap anak Haram hukumnya Bagi anak mendurhakai Kedua orang tuanya tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua kecuali apabila mereka menyuruh menyuruh untuk mensukutukan Allah kecuali mereka memerintahkan untuk bermaksiat untuk mendurhakai Allah subhanahu wa taala saat itu tidak ada barut saat itulah tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua kita Selama kedua orang tua, ayah dan ibu kita meminta kita, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu, maka kewajiban kita untuk mentaati mereka. Kewajiban kita untuk melaksanakan apa yang mereka mau, apalagi yang mereka perintahkan itu yang mereka mau yang mereka inginkan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan seperti yang kita katakan tadi memang zaman ini sudah edan. Ketika orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah namun tidak jarang anak bahkan kabur. Cabut dari rumahnya. Hanya menghindar dari perintah. Hanya menjauhi dari keinginan kedua orang tuanya. Allah Akbar. Tidak habis pikir bagaimana akal pikiran mereka. Kita lihat anak-anak sekarang, ketika orang tua mereka meminta anaknya, misalkan masuk ke pesantren, pondok pesantren, masuk sekolah agama, tidak jarang anak membentak mengangkat suara keras di hadapan kedua orang tuanya untuk menolak keinginan mereka. Padahal yang diinginkan ayah dan ibunya agar menjadi anak itu menjadi anak yang saleh dan soleha. Tapi apa yang terjadi di hari di masa ini? Apa yang terjadi di zaman ini? Kedurhakaan kepada kedua orang tua tidak sulit untuk kita dapati الذي يلقنه المسلمين الله سبحانه وتعالى برفرن وان جَاهَدَاكَ على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما Allah katakan dalam surah Luqman, ayat yang ke-15. Dan jika keduanya, ayah dan ibumu, memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah dengan sesuatu. Ma laysalaka ilm. Engkau, sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu fala kata Allah maka janganlah taati janganlah patuhi kedua orang tuamu dalam ayat ini satu-satunya alasan bagi anak untuk tidak taat untuk tidak patuh kepada kedua orang tuanya Hanyalah karena orang tua memerintahkan an anaknya untuk mendurhakai Allah, untuk mensekutukan Allah, maka selama perintah kedua orang tua, un bukan untuk mendurhakai, bukan untuk mensekutukan Allah, maka selama itu kewajiban seorang anak setiap Muslim untuk patuh. Menjalankan perintah kedua orang tuanya, namun ketika kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mensekutukan Allah, untuk mendurhakai Allah, maka tidak boleh mentaati makhluk. Siapapun dia hatta itu kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "La ta'ata fi ma'siyatillah. Ma Innamat ta'atu fil ma'ruf." Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la ta'ata li fi ma'asiyatillah Dalam lafaz lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li fi ma'asiyatil khalik Dalam hadis yang diturunkan oleh Syekh di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. La ta'ata fi ma'siyatillah. Wa innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya hanyalah dalam melakukan kebaikan. Dalam melakukan yang ma'ruf. dan itu berlaku bahkan sekalipun kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh mentaati keduanya, tidak boleh mematuhi keduanya saat keduanya memerintahkan menyuruh anak-anak mereka untuk mendurhakai Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. ini bahkan anak durhaka kepada kedua orang tuanya karena orang tuanya tidak mau mematuhi menuruti keinginan ke, keinginan anaknya sudah terbalik betul hari ini bahkan ada anak yang berani mengkafirkan kepada kedua orang tuanya hanya karena tidak mau mengikuti menuruti kelompoknya mengikuti pemahamannya golongannya Allah dan ini terjadi hari ini ada ikhwan kita yang sempat melakukan hal ini dia pernah mengkafirkan kedua orang tuanya. Namun, Alhamdulillah, Ikhwan itu sadar dan bertobat serta meminta maaf, meminta izin kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya masih hidup ketika itu. Dan ini kenyataan, realita yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat hari ini. Karena anaknya Nah, karena kedua orang tuanya tidak mau tunduk dan patuh kepada anaknya, sehingga anak itu durhaka, mengkafirkan. Bahkan yang lebih parahnya, ada anak yang berani membunuh kedua orang tuanya dikarenakan harta benda. Ini bukan manusiawi lagi. bukan lagi hanya sebatas turhaka kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya menyakiti hak hati kedua orang tuanya. Bahkan tega berani menghilangkan nyawa. Hanya karena tidak memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Inikah yang ini yang kita lihat dari ini, Juan? Namun dalam hal ini sering saya kita, kita sampaikan kriminal kejahatan maksiat kemungkaran yang dilakukan oleh umat Islam oleh kaum muslimin hari ini faktor terbesar akibat jauhnya mereka dari tuntunan agama Islam. Nggak tahu namanya aja Islam. Bahkan Identitas keislaman mereka letaknya hanya pada identitas mereka. Apakah itu di KTP-nya? Apakah itu di ijazahnya? Apakah itu di kartu keluarganya? Apakah itu di SIM dan di paspornya? Maka tidak heran kalau sampai ada anak yang berani membunuh berani menyiksa berani memukul kedua orang tuanya hanya karena perkara uang hanya karena perkara harta lihat nabi saw nabi menyebutkan bahwa tidak ada ketaatan kepada siapapun Hatta itu pada kedua orang tua kecuali ah, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhumnya, ketaatan kepada orang tua itu hampir kita katakan mutlak selama tidak memerintahkan anak mereka untuk melakukan kemungkaran. Untuk melakukan maksiat kepada Allah, untuk melakukan yang haram selama kedua orang tua tidak memerintahkan anak mereka untuk hal yang mendurhakai Allah, maka selama itu ketaatan ada pada anak-anak mereka. Ingat ayat yang kita sampaikan di atas tadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan nu in ala bima ilm. Bolehnya dalam ayat ini Anak tidak patuh kepada kedua orang tua Hanya saat orang tua memerintahkan anak mereka Untuk mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala Maka saat anak tidak diperintahkan oleh kedua orang tuanya untuk bermaksiat kepada Allah maka saat itu pula ketaatan kepada kedua orang tua tidak bisa diganggu gugat maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah kepada kedua orang tua sejajar dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, wajib mentaati kedua orang tua selamanya dan ini termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ingat sekali lagi. Mentaati, mematuhi kedua orang tua kita. Belumlah dan tidakkan cukup tidakkan pernah cukup untuk membalas jasa kedua ayah dan ibu kita. Ingat dengan cara apapun bahkan sekalipun seluruh semua yang diperintahkan kedua orang tua kita kepada kita, kita lakukan, kita laksanakan, itu belum sepadan, belum cukup untuk membalas jasa kedua orang tua kita, khususnya ibu kita yang telah mengandung dan melahirkan kita, mentaati mereka bukan untuk membalas, mentaati mereka bukan untuk mengganti apa yang telah mereka berikan kepada kita, dan itu tidak akan pernah bisa kita ganti, dan tidak akan pernah bisa kita membalas mereka. kewajiban mentaati kedua orang tua kewajiban yang sangat atau yang paling wajib yang Allah perintahkan kepada kita setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ikhwani akhwati wa waktu jualah yang memisahkan kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam sisa hidup kita ini. Kita tutup dan kita sudahi pertemuan ini. Dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syuhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.